para pengguna jalan yang berbahagia di dalam kegiatan berlalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita melihat di jalur tol Cikarang Utama sekarang sudah lancar, ada tol elevated juga. Namun demikian, ketika lancar, seringkali kita lupa bahwa kita akan memaksakan diri melampaui batas kecepatan maksimal. Karena ketika kita melampaui batas kecepatan maksimal, dapat berdampak pada fatalitas korban kecelakaan. Kita semua harus peka dan peduli akan keselamatan bagi diri kita dan orang lain. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.